Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Sofia binti Muhammad Nazirul Azman dan Muhammad Yusof bin Muhajizul. Saya akan menerangkan 10 amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Pertama, bersahur. Bersahur merupakan ibadah sunat yang sangat dituntut di dalam syariat kerana padanya terdapat keberkatan yang dijanjikan oleh Allah. Tak baca ni. Apalah. Acik mu. Kurang balik lah kan? No. Sambung je. Okay. Bersahur merupakan ibadah sunat yang sangat dituntut di dalam syariat kerana padanya terdapat keberkatan yang dijanjikan oleh Allah SWT melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, "Tasahharu fa'in nafis suhuri barakah." Maksudnya, bersahurlah kamu semua. Sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perbuatan meninggalkan sahur tanpa uzur yang syar'i antaranya adalah disebabkan perasaan malas untuk bangun awal pagi. Ia merupakan sikap yang tidak baik untuk dicontohi. Orang yang bersahur bukan sahaja diganjarankan pahala, malah ibadah sahur juga membantu seseorang untuk mengekalkan tenaga, mengelakkan daripada lemah tubuh badan ketika berpuasa, hilang semangat dan seumpamanya. Oleh yang demikian, tidak seharusnya bagi seorang Muslim meninggalkan perbuatan bersahur walaupun hanya dengan segelas air atau sebutir kurma atau selain daripada keduanya. Bersahur dengan sebutir tamar atau selain daripada keduanya. Bersahur dengan sekewujudan air dan tamar merupakan sahur yang paling afdal sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Your whistle milk was dead. Kakak punya bau busuk. Muhammad Yusof. Jangan gelak. Muka biasa. Okay. Mak, kakak gelak. Niat masak hurul mu'min tamur. Maksudnya sebaik-baik sahur orang mu'min adalah dengan buah tamar. Dua. Itu apa? Menyegarkan berbuka puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menyegarkan berbuka puasa apabila sudah masuk waktunya, iaitu ketika mana matahari mulai terbenam. Perbuatan ini mengandungi banyak kebaikan dan keberkatannya. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Maksudnya manusia itu akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bertadarus dan menghatamkan Al-Quran. Allah SWT mengurniakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada pahala yang dilakukan pada bulan yang lain kepada hambanya yang bersungguh-sungguh membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan pahala tersebut dihitung oleh Allah bagi setiap huruf yang dibaca. Pada bulan biasa, kita mendapat pahala bagi setiap satu huruf dengan ganjaran 10 kebaikan. Namun pada bulan Ramadan kita akan beroleh berganda-ganda kebaikan sebagaimana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Maksudnya, barang siapa membaca satu huruf. Barang sesiapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia dapat satu pahala dan pahala itu akan diganda 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Yang keempat,
memperbanyakkan bersedekah dengan memberi makan berbuka puasa kepada orang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ajudil nas wa ajudu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah dan pemurahnya bertambah di bulan Ramadan. Ramadan bulan untuk kita banyak melakukan kebaikan. Salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan supaya lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan adalah kerana bersedekah di bulan ini lebih dahsyat kebaikannya berbanding sedekah di bulan lainnya. Tambahan pula, sungguh besar pahala bagi golongan yang menyediakan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Perkara ini merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sangat baik untuk dicontohi dan diikuti oleh seluruh umat baginda. Rasulullah SAW bersabda, "Man faftara shaiman kana lahu mislu ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Riwayat At-Tirmizi. Ia berkata Hasan Sahih. Rasulullah SAW juga menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk berdakwah. Maka bulan ini juga sangat dianjurkan untuk kita mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Bentuk ajakan sama ada berbentuk lisan atau pedulisan. Ini kerana pada waktu ini biasanya ramai manusia yang sedang cuba berubah ke arah menjadi lebih baik. Maka lebih mudah untuk orang ramai menyahut seruan dakwah dan kebaikan itu. Okey, dah. Itu adalah antara 5 daripada 10 amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Jadi untuk dapatkan maklumat penuh mengenai persiapan menjelang Ramadan tiba oleh buku buku ni Ibu Ustaz Ahmad Duzuki Adorani, boleh dapat secara percuma di Matan Publication. Boleh pergi ke Facebook Matan Publication dan juga boleh baca dan juga mungkin boleh kongsi-kongsi dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, saudara mara, semualah. InsyaAllah. Semoga mendapat manfaat daripada apa yang kami kongsikan. Dan anak-anak saya ni sebenarnya ni Arina Sofian Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.